Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tok Wan nak buat daging salai. Jom kita tengok. Pahala kongsi bersama. Pahala kongsi bersama. Hari ini Tok Wan nak buat para nak salai daging. Jadi makan masa juga ni. Dalam nak salai pun dalam 8-10 jam juga. Kita susun batu ni nak buat para tu. Kita buat tinggi-tinggi ni pasal kita tak nak pi sambal daging. Kita nak asak aja. Asak dia tu yang penting tu. Okey, sini kita sato dah ni. Kita sato dia. Lepas tu kita kapik dia dengan batu ni. Okey, siap. Tempat salai daging. Jom kita salai daging pula. Okey, kita nak perhidupkan dia. Nama dia berasak lah. Kita beri dia nyala dulu. Nanti dia dah asak, kita boleh salai dia. Okey, kita basuh daging dulu. Ini daging batang pinang untuk buat daging salai. Okey, kita nak salai ni kita potong besar-besar lah. Okay, kita masuk dia bersih-bersih. Ini kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cucuk dia. Buat kali takhir supaya dia betul-betul bersih dan suci. Alhamdulillah.
Dah lebih kurang 5 jam dah ni. Tengok dia jadi malah mana. Semua yang nampak macam dah kering. Alhamdulillah. Sakit dah. Okay, daging salai Tok Wan dah pun siap untuk dimasak. Tunggu episod seterusnya.